Okey. Hari ini saya nak kongsi lagi satu lagi sikap, satu lagi sifat, satu lagi karakter kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, iaitu ambil berat. Kena ambil berat. So, kenapa kita perlu ambil berat? Okey, sebab ini adalah ciri-ciri orang yang berjaya. Okey, dia mesti menunjukkan penghargaan kepada orang lain. So, orang yang berjaya ni biasanya dia ada ramai pengikut. Biasanya dia ada networking yang besar. So, belakang orang dia ramai. So, kalau kita lihat, kita ni kurang kawan, networking kita kecil, orang di belakang kita kurang, kan? Ini saya cerita dalam konteks perniagaan. So, kita kena tengok balik, adakah kita ada sifat ambil berat? Kita ambil berat tak hal-hal maybe kawan-kawan kita? Sebab maybe kawan-kawan kita juga adalah networking bisnes kita. Okey, adakah kita ambil berat tak hal-hal kebajikan pekerja kita, staff kita? Kita ambil berat tak hal-hal rakan-rakan dalam networking bisnes kita? Jika kita mengambil berat, ini akan memberi kekuatan maybe kepada kita punya staff, kita punya networking, rakan-rakan perniagaan kita. So, bagaimana kita nak tunjukkan kita ambil berat? Okey, salah satu caranya adalah berikan kejutan. Orang kata apa, maybe kita boleh wish benda-benda yang baik, kan? Contohnya rakan kita sambut birthday, hari lahir dia, mungkin staff kita, anak dia baru dapat masuk asrama. So, kita wish lah, berikan kejutan. Maybe kita bagi dia cendahati yang orang kata surprise, macam tu. Mungkin juga kita kena banyakkan engagement, selalu berkumpul, jumpa, mungkin dengan staff kita mungkin sebulan sekali, at least minimum kita ada gathering, mungkin minum-minum, minum-minum petang, teh tarik session, ice cream session. Mungkin kalau ada berita-berita yang tak baik, kita hantar SMS bertanya khabar. Kalau mereka-mereka ni semua tengah down, kita bagi sokongan moral. Jangan kita tengok mereka, kita tahu hal mereka, mereka tengah ada masalah, kita buat tak tahu. Mungkin kita boleh hello sepatah dua, cakap sesuatu. Mungkin kita boleh hantar SMS, WhatsApp, kan? Wish good luck, semoga bersabar, semoga tabah. Dan yang paling penting juga adalah apabila kita berdepan dengan orang di sekeliling kita yang ada pemikiran yang negatif, okey, selalu bagi kata-kata semangat, selalu bagi jalan, selalu cuba bagi, mungkin kita ada pengalaman, kita boleh share, kan? Kita boleh share. Biasanya orang berjaya ni dia ada dia ada networking yang baik, dia ada orang yang ramai di belakang dia, dia ada kontak yang ramai, dia ada connection yang ramai. So, salah satu caranya adalah dengan untuk miliki semua benda itu adalah kita kena ada sifat ambil berat. Ingat, untuk kita berjaya lebih jauh, kita perlukan sokongan ramai. Susah kalau kita tengok orang yang berjaya di dunia ni, tak kira dah dalam aspek perniagaan ke, dalam kerjaya ke, tak ada orang sokong mereka, tak ada orang dokong mereka. Mesti ada orang sokong dan dokong mereka untuk naikkan mereka. So, salah satu caranya adalah inilah, ambil berat. Amalkan. Tapi yang penting, buat dengan ikhlas.